Banjir yang melanda Kota Medan tak membuat Purwira Melati II ini duduk manis di rumah. AKBP Tatan Dirsan Atmaja yang menjabat sebagai Wakapolrestabes Medan membawa sejumlah anggotanya untuk melihat sejumlah lokasi banjir dan mengurai kemacetan. Seperti yang terlihat di video, mantan Kapolres Asahan ini terjun langsung di bawah rintik hujan untuk mengarahkan pengendara lalu lintas yang melintasi genangan air di depan Polda Sumatera Utara. Bagi Tatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas yang utama. Sebab tanpa kepercayaan masyarakat, polisi bukanlah apa-apa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.